Dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua, jilid yang kedua hadirin sekalian, juzuk yang ketiga, muka surat 83, berzikir imam dan makmum kemudian daripada salam, apa hukumnya? Kata Syafi'i, diambil perkataan imam kita Syafi'i di dalam al-um, dan disunatkan bahawa berzikir imam akan suatu pada tempat duduk sembahyang sekadar lama pergi pulang perempuan-perempuan dan jemaahnya itu sedikit. Maknanya biasanya orang perempuan ni dia nak balik kan lepas sembahyang, kalau biasa berlaku di zaman Nabi dia baliklah. Di zaman Nabi, Imam Syafi'i kata, bahkan memang ada dalam hadis pun, bila habis sembahyang bagi salam, dia orang balik zikir, kok jalan zikir, sambil-sambil berjalan, sambil-sambil balik tu zikir lah. Dan sampai di rumah pun zikir lah. Itu Imam Syafi'i kata. Siapalah saya nak lawan Imam Syafi'i? Siapalah kita tuan-tuan nak lawan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ni alim, masa budak lagi tuan-tuan. Ada kenyataan menyebut bahawa ada yang kata di umur 9 tahun, ada yang kata 10 tahun. Dia dah hafal muwatta Imam Malik. Tak sampai sebulan. Kita berapa ribu, berapa hadis yang kita ingat? Quran pun tak ingat, hadis pun kita tak ingat. Siapalah kita nak lawan Imam Syafi'i? Jadi Imam Syafi'i kata, dia dalam tempoh perempuan itu balik, maknanya masalah zikir ini di dalam mazhab Syafi'i sendiri digalakkan masing-masing. Bukan kata mazhab Wahabi kan, bukan. Nanti tuan-tuan cok pula orang Wahabi, orang Wahabi tak. Saya sebut ni dalam kitab mazhab Syafi'i ni. Bukan kata nak lawan Imam Syafi'i, nak lawan Syekh Idris Marbawi pun tak boleh lah. Dia buat banyak kitab yang dia tulis. Kita berapa kitab yang kita tulis? Maknanya zikir ini digalakkan masing-masing. Lalu dia kata apa lagi? Maka tiada, kemudian boleh ia bangun pergi. Dan jika ia bangun dahulu daripada berzikir ataupun duduk lebih lama daripada qadar yang demikian itu, maka tiada apa suatu atasnya. Maknanya nak duduk balik terus boleh, lepas bagi salam balik terus. Tak ada zikir ke? Tak ada adab langsung dengan Allah Ta'ala. Orang kata kan, zikir-zikir ni kita dengan Allah, bukan dengan orang, bukan dengan manusia. Dan imam pula setelah dia bagi salam, dia tidak ada ikatan dengan makmum. Saya baca ni kitab Imam Syafi'i, Syekh Idris Marbawi, yang dia nakalkan daripada al-um. Maknanya dalam mazhab kita, imam itu kita terikat dengan dia setelah takbir saja, Allahu Akbar. Kita niat makmuman lillahi ta'ala, kita takbir, kita terikat dengan peraturan imam. Maksudnya imam rokok sujud, kita terikat lah. Selepas dia pergi salam kiri kanan, hubungan makmum dengan imam terputus. Siapa kata? Ustaz Fakhrul Razi ke? Siapa kata? Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab kita sendiri dan pendapat Imam Syafi'i sendiri, balik tuan-tuan kena baca, jangan ngok-ngok. Sebab itu tuan-tuan kata saya reka. Dalam kitab Bahrul Mazi, maknanya boleh terpulang lah. Sama ada nak zikir, tuan-tuan nak duduk zikir, ataupun nak balik terus. Bahkan zikir-zikir ini bagi Imam Syafi'inya, maknanya masing-masing. Allah.